Jadi mau cerita nih update gimana kemarin waktu aku challenge waktu puasa itu mau nurunin berat badan dan gimana nurunin body fat. Jadi apa yang terjadi ternyata tiap benar yang seperti aku ini kan pikirkan itu. Jadi ternyata tiap hari itu berat badan menurun. Aku tadinya awalnya 72 hampir 72 turun jadi 70. Tapi yang terjadi itu body fat itu naik gitu. Aduh, siapa ini yang berbuat ini? Siapa yang mau ngangkat nih troli kayak gini nih nanti nih? 1 mile lari masih sehat. Body fat aku itu sampai jadi 20 guys, jadi kayak lebih tinggi gitu. Karena memang olahraga yang kulakukan itu yang kayak sit up, push up dan segala macam itu tuh nggak efektif ternyata. Jadi memang itu challenge-nya kalau puasa itu. Kalau puasa itu kita nggak gerak nggak banyak dan juga kita juga nggak bisa banyak olahraga, apalagi di Amerika ini sekarang lagi musim panas. Sempet kemarin itu 42 derajat Celcius. Jadi ya kita nggak bisa buat apa-apa, cuman di rumah, latihan di rumah, cuman nggak bisa outdoor gitu. Halo, how are you? Good. Lanjut terus. Pantang mundur. Udah 2 mile tapi harus tetap semangat. Mulai lagi lari karena aku gak mau tuh stamina turun lagi. Kemarin kan udah sempet half marathon kan. Sebenarnya aku ada targetan lagi biar bisa marathon. Ternyata untuk mulainya lagi itu memang kita harus step by step gitu. Ini berasa banget tadi lari baru kira-kira 5 kilo atau 3 mile gitu udah kayak capeknya itu beda gitu, kayak kita itu mulai dari awal. Nah itulah kalau kita tuh nekunin olahraga yang endurance atau daya tahan tubuh gitu, itu nggak bisa itu kita kayak 1 bulan atau jangan 1 bulan, 1 minggu kita tuh istirahat, itu badan itu kayak jadi reset lagi. 3 mile lari masih sehat tapi agak slow down sedikit karena habis puasa. Besok 4 of July semua pada pasang bendera. Bendera Amerika lagi. Bendera lagi. Bendera Amerika lagi. Bendera Amerika. Bendera Amerika. Akhirnya sampai rumah guys. Sekarang aku lari 4,1 mile. Itu kira-kira 6 kilo. Lumayan sehat. Cuman kalau olahraga lari apapun itu, mungkin angkat berat atau apa mungkin ya, itu mulai lagi dari awal, start lagi. Dan start lagi itu kita ya udah mulai dari awal, step by step, terus ya udah akhirnya kita bisa lagi. Oke guys, kita mulai lagi aktivitas kita setelah lebaran, setelah puasa ini. Ayo kita olahraga lagi guys. See you. Step by step tadi. Halo, how are you? Malah tidur Rehannya. Dibawa lari malah tidur. Ini dia pelakunya.